Datang aktiviti motor Shalom. Hari ini kita tengok dua biji superbike Kawasaki ZX10R. Okey, dua-dua pun superbike 100,000 cc punya. Kita tengok yang warna hitam ni dulu. Motor ni 2013 dengan harga jualan sekarang 51,800. Okey, banyak racing part dia suruh masuk. Okey, nombor satu side mirror masih original. Windshield dia suruh tukar MRA. Windshield double bubble tinggi sikit. High speed penajam lagi stable. Angin kurang. Okey, kemudian tengok dekat bawah. Okey, tayar lebih kurang ada 80% baru tukar saja. Datang memang original double disc brake upside down fork lah. Okey. Brake horse saja dia suruh tukar. Ini steel punya brake horse, brake lagi makan. Okey, tepi semua standard lagi, tak ada tambah apa. Sampai sini dia suruh tambah satu racing footrest. Okey, racing footrest dia suruh tambah, exhaust suruh tukar titanium Leovins punya exhaust. Tayar belakang pun lebih kurang ada 80% lagi. Okey, eco masih standard. Okey, eco ini original lagi. Signal kat dalam punya, kita cuba tengok. Okey, original signal memang macam ni. Belakang semua standard lagi, tak ada ubah suai apa. Kemudian sebelah sini samalah, racing footrest. Kemudian dia suruh tambah satu HM yang quick shifter. Quick shifter maksudnya dia tak payah tarik clutch lah, suruh boleh terus tukar gear. So lagi laju, lagi cepat. Okey, kemudian dia bobbin, tank pad suruh tambah. Atas original memang sudah ada all-in damper. 2013 start baru sudah jalan elektronik. Elektronik maksudnya bila high speed penajam dia akan automatic kasih keras sikit, so lagi stable. Kemudian dia sudah upgrade satu Brembo brake. Okey, RCS 19 punya Brembo brake pump. Okey, so brake lagi makan. Mileage hanya jalan 20,000. Original datang memang ada traction control. You boleh on off lah traction control, ada 1, 2 atau off. Power mode pun ada. Okey, dia ada full power dengan low power. Okey. Mari kita cuba start tengok ini Kawasaki ZX10. Cuba cuba. Okey, bunyi engine semua memang cantik lagi. Beli pakai saja, tayar semua pun cantik lagi. 2013 Kawasaki ZX10 ni harga jualan 51,800. Complete accessory sudah. Okey, muka serendah RM100 saja, bulanan 1000 untuk 7 tahun. Motor ada sebulan warranty dengan 1000 bagi voucher. Voucher pilih saja apa-apa accessory guna. Okey, kita tengok sebelah dia. Sebelah dia kita tengok lampu semua sama 2012. Okey, tahun 2012 engine semua sama. Dua-dua biji pun dia horsepower standard, kilang pun sudah 200 horsepower, top speed standard pun sudah 299 lah. Okey, ini unit okey sama juga, side mirror masih original, windshield pun sudah dia suatu tukar tinggi sikit ya, double bubble punya windshield. Kemudian tayar lebih kurang tinggal, ini tinggal 40% macam tu saja. Okey, sama upside down fork double disc brake, dia sudah tambah itu steel brake horse juga. Kemudian dia sudah tambah satu slider, sudah tambah satu radiator cover, sudah tambah satu frame slider, sudah tambah engine guard. Okey, GB Racing punya engine guard. Racing footrest pun sudah tukar, exhaust pun sudah tukar SC Project. Kemudian dia sudah, ini dia sudah buang belakang punya kaki pijak, belakang punya seat pun dia sudah buka, sudah pasang single seat. Okey, so kalau mau bawa Amoy punya, kena bawa ambil yang 2013 punya. Ini untuk single rider, boleh masuk race lah, race item semua sudah ada. Okey, belakang pun dia sudah hot body punya, ini dia sudah modify lah, signal semua kat dalam. Okey, brake light semua kat dalam. Tayar belakang tinggal lebih kurang 20% saja. So ini unit, tayar depan belakang sudah kurang cantik, kena tukar. Belakang punya arm slider sudah tambah. Okey, ini siap ada power commander. Power commander itu racing ECU lah kat dalam. Okey, kat dalam seat sana. Kemudian dia sudah tambah lagi satu HM quick shifter, sama macam sebelah dia ada quick shifter sudah. Okey, kemudian atas brake clutch reverse semua standard lagi. Damper original datang memang sudah ada damper, tapi ini dia version 2012, version lama sikit, dia bukan elektronik. Okey, dia pun all in juga, dia sendiri adjust. You mau lembut ke keras sendiri adjust saja. Yang sebelah tu dia elektronik punya. Okey, ini 2012 mileage sekarang jalan 58,000. Okey, so dia biar mileage lebih sikit daripada sebelah lah. Itu pasal harga pun murah sikit. Sama juga ada traction control, ada power mode. Kita cuba start tengok SC Project adjust bunyi dia macam mana.
Okay, SC Project dia punya adjust lagi pendek. Bila lagi pendek dia bunyi lagi garang lah, lagi kuat. Okay, sekali lagi 2012 Kawasaki ZX10 ni harga jualan RM47,800. Muka RM100, siap rotate insurance semua complete. Terus keluar motor bulanan lebih kurang RM800 lebih untuk 7 tahun. Sebelah dia 2013 model baru sikit. Apa yang beza? Dia punya damper saja beza. Damper sudah jadi electronic punya damper. 2013 harga jualan RM51,800. Muka sama juga RM100 saja, bulanan lebih kurang RM1,000 untuk 7 tahun. Dua-dua ada sebulan warranty, ada RM1,000 yang gift voucher. Pilih saja apa-apa you nak. Kemudian kalau you mahu deposit lagi tinggi, bulanan akan jadi lagi rendah lah. You mahu trade-in motor, jual motor pun kita angkat juga. Kalau duduk jauh kita boleh hantar sampai rumah. Okey, kalau minat terus datang Aisling Motor World, Shalam ataupun terus WhatsApp saya, kita hantar sampai rumah kasih you. Okey, itu saja. Jumpa lagi.